Di Segeleng Eta, runtah kiriman warga serta pedagang pasar ngagu gunung tepi ka 2 meter di pasar tradisional Bale Endah Kabupaten Bandung. Eta runtah ngagu gunung temeh 3 bulan kato pernakeun tepi ka ngagejet kegiatan sapopoe warga serta pedagang di sabudeureun pasar tradisional. Eta runtah kiriman ti warga serta pedagang pasar ngagu gunung di pasar tradisional Bale Endah Kabupaten Bandung. Eta runtah ngagu gunung di eta lokasi meh 3 bulan katom pernakeun. Samalah eta gundukan runtah kiriman teh ngagu gunung tepi ka 2 meter. Prak-prakan ngangkutan runtah remen dilakonan. Tapi di namprona armada keur ngangkut runtah ukur mampu ngangkutan runtah 2 poe sakali tepi ka terus ngagu gunung. Lian tinggal rusak kaendahan lingkungan, eta runtahan ngagu gunung di sisian jalan teh ngagejet kegiatan warga sapopoe, alatan bau anu nyegak. Samalah eta gundukan runtah teh ngagejet kegiatan padagang di pasar, lantaran rea bilatung anu sumebar tepi ka kios padagang. 3 bulan. 3 bulan ya. Ini akibat sampah dari mana aja sih, Bu? Dari warga, dari pasar, wah dari semua warga. Emang udah berapa lama ini nggak diangkut, Bu, biasanya? Diangkut, tapi cuma satu kontainer. Kalau datangnya kan dari dalam, ada 3 kontainer. Warga serta pedagang pasar miharep pamarentah Kabupaten Bandung kaliwatan Dinas Lingkungan Hidup sagancangna ngangkutan runtah anu ngagu gunung sangkan kagiatanana bisa dipaju ka wasasari. Rezitia Prasaja,